Tentara Ukraina rela ledakan diri demi hadang pasukan Rusia. Seorang tentara Ukraina meledakkan dirinya hingga menghancurkan jembatan itu. Ia adalah Vitalis Kakun Volodymyrovich, menahan deretan tank Rusia yang melintas di jembatan Henichess, wilayah Kherson. Seorang pejabat angkatan bersenjata Ukraina menyebutkan bahwa Volodymyrovich telah memutuskan secara sukarela meledakkan jembatan tersebut dengan meletakkan bahan peledak di atasnya. Volodymyrovich merupakan seorang insinyur militer dari Ukraina. Kini ia telah menjadi pahlawan dan dipuji oleh rekan-rekannya karena mampu menghambat pergerakan musuh. Tindakannya telah membantu unit militer Ukraina untuk kembali berkumpul dan mengerahkan pertahanannya. Para komandan akan memberikan penghargaan anumerta atas tindakan heroiknya.